Saat ini kami sedang berada di Desa Ngargosari ya, yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya dompet, teman-teman. Saat ini kami sedang berada di Desa Ngargosari ya. Desa Ngargosari di mana di PT Kendal Agro apa kok saya lupa namanya. Nah, itu di sini adalah lokasi di mana proses-proses penyulingan dilakukan bersamaan dengan para pabrik yang sudah di ada di sini, pemberdayaan masyarakat yang ada di sini. Ini sangat menjanjikan dan membangun penghasilan asli desa yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya dompet, teman-teman. Teman-teman pokoknya ikuti saya terus. Dua. Ini kan cuma hijau daun. Berapa lama dia masih kukus nih kita? Kalau musim kan enggak. Musim kemarau sama musim gini kan beda. Oh, beda lagi jamnya. Kalau kita bongkar itu harus waktu berapa ya?
paling berapa? 15 menit. Jadi satu hari 24 jam itu bisa berapa? 3 bisa sampai 4 kali bisa. Poinnya sudah 24 jam ya? Kerja memang 24 jam? Kita kerjakan untuk bahan, kalau bahannya kita harus 24 jam. Satu lima enam. Oh, nggak terlalu tinggi, banyak nggak terlalu dalam, pak ya? Kan kalau apinya kegedean, itu kan bisa aroma minyaknya itu bisa agak sangit-sangit. Oh, bagus. Oh, kalau langsung juga aman. Ini kan apa? Tenaganya aman. Kalau ini apa? Ada kebakaran. Kendaraan kebakaran. Oh, kebakaran ya. Kebakaran ya. Kalau langsung. Ya, kita soalnya ini kan sampai lupa kontrol itu serangan ini kan. Kalau jatuh ini kan tetap masih di besi, tapi kalau modal pengukus itu langsung bawahnya air. Oh, ini lah langsang apa ya, langsangnya apa nih? Nah kalau yang kukusnya ya, kukusan ya, itu masih jauh jaraknya yang bawah itu? Oh, masih segini juga? Nah, sekilo berapa? Ya, berapa ya? Minyaknya. Tapi kalau sekarang minyaknya 160. Nah, iya. 160? Iya. Ini enggak seberapa lah. Iya, coba kan 2 kali lipat produksinya. Tapi lu kali lipat juga. Ya setengah terewangi. Tapi kemarin bulan Agustus sampai 250 ya. 50? Iya. Daunnya harga daun 2000 berapa? Kalau musim kemarau? Ya, kemarau 3000. Kita solusi banyak tuh. Daun iya, jos ya. Satu kapal, satu tongkang. Muter-muter. Nah, keluar sana tuh. Nampung air sana, nampung minyaknya. Nampung minyaknya. Uap kan jadi air. Nanti ini kondensasinya. Ini pipanya yang begini. Mana pipa yang begini? Nggak tahu. Orang apa sih? Ini kan? Persyaratan berapa panjang gitu? 30 meter. Makin panjang makin bagus kan? 30 meter ya kan minimal.